Selamat datang kembali di channel aku, Jumps the World. Oke guys, jadi pada video kali ini guys, kita bakal mau explore tempat-tempat angker guys. Tapi hari ini kita bakal explore-nya siang hari, dan kita bakal memakai drone guys, karena kita pastikan dulu tempatnya apakah benar-benar steril, tidak ada yang, maksudnya takutnya kita ada orang jahat ya kan, atau tempat itu udah dikelola sama orang atau gimana guys. Jadi kita pantau dulu dengan drone guys, karena kemarin juga kita lihat tempat itu sepertinya menarik ya kan. Mungkin dari sini, dari puncak ini, kita berada di puncak sih guys ya. Kita lihat dari jarak kejauhan itu guys ya, wah ada tempat angker itu guys ya. Nah makanya kita hari ini bakal mau explore dengan drone guys ya. Oke, jadi sebelum video ini mulai, alangkah lebih baik kalian subscribe channel aku di tombol merah bagian bawah, like video sampai 30.000 like. Kita akan membuat video yang lebih bagus lagi untuk selanjutnya. Let's get it. Oke guys, jadi kita langsung ke lokasinya guys ya. Terlokasinya dekat sini sih tadi yang kita lihat. Mana ya? Kok tanah lapang, pohon pisang yang banyak nih guys ya. Nah, mana nih, kita putar aja guys ya. Mana nih? Luasnya coba. Luas tuh, ada persawahan juga di kiri, ada kebun pohon pisang. Nah, akhirnya ketemu guys, setelah kita cari-cari guys ya. Dan ini bangunannya sangat mantap sekali guys ya. Ini seperti bangunan rumah yang gagal, mungkin dia bangunnya agak sedikit masuk ke dalam ya kan. Mungkin ada terlindung hutan juga, ngapain dia bangun rumah? Dana, kalau... Enggak, masalahnya ngapain dia bangun rumah di situ ya kan. Malah jadi itu. Wih, guys ya. Kau lihat ini. Nih, kayaknya ada kebun orang juga ini. Iya, itu ada pohon singkong. Ada pohon. Oh, pohon singkong ya? Mirip-mirip. Jadi, oh ini ke rumah angkernya coba ya. Yang dibilang orang tuh. Iya, ini yang kita mau explore. Kita pakai drone dulu kan. Kita lihat guys. Oke. Tuh. Aku takutnya ular aja sih kesini. Serem guys. Ini yang sebelahnya nih guys ya. Ini kita dekatin aja. Ada berapa rumah itu? Enggak tahu. Oh, kita turunin dikit nih. Enggak ada apa-apa sih dalamnya, itu semak-semak semua, gimana mau masuknya nih. Oke. Okay. Kita lempar bom aja. Ini enaknya malam sih explore di sini. Iya, malam. Ya kan. Widih. Kalau siang penghuninya pada tidur ya. Iya. Coba kita naikkan dikit turunnya. Yes. Kita naikkan dikit. Oke. Okay. Nah, kita tepat berada di atas rumah ini guys ya. Tuh. Gak ada apa-apa isinya, malah semak-semak ya kan. Itu udah di atas rumah ini guys ya. Tuh. Oh, semak-semak. Pikir ada orang kayak ngapain di situ ya kan, bisa aja kan. Ini kalau malam pasti ada ini. Eh, ada orang tuh. Dulu. Tuh ada siapa itu yang jalan baru keluar? Kayaknya baru keluar dari rumah itu dia. Iya, sepertinya. Ke habis kencing atau apa dia itu? Tuh. Pakai baju lagi. Enggak pakai baju lagi. Loh, itu ada orang juga. Ngapain itu, ini nyindir orang kan itu? Bukan. Itu ada yang videoin juga. Iya. Wih, ngapain dia ninju pohon pisang gitu? Siapa rubuh pohon pisangnya? Ini yang satu ini juga malah ninju. Wah, ngoyokin pohon pisang nih. Kenapa? Kenapa yang kerjaan di video ini? Aku biar pemain video ya, kan itu sehari-hari di video kan? Kita lihat guys ya. Mungkin dia itu latihan alam mungkin ya. Iya. Nah, latihan alam apa ya ninju pohon pisang latihan alam aneh pahit. Tuh. Iya kan? Wih, kemana lagi tuh? Ih, kurang kerjaan ini. Iya. Kayaknya beban nih. Itu pohon pisang satunya juga roboh itu dibuatnya. Pohon bela diri ini. Iya, kayaknya sih. Waduh, ini seram nih guys ya. Kita lihat terus guys. Mau kemana lagi tuh? Udah cari pohon pisang lagi. Waduh. Ini kenapa ini guys? Ini kenapa nih orang ini pada aneh-aneh, kok pohon pisang dibikin tumbang-tumbang ya kan? Iya. Waduh, enggak ada kerjaan ya kan. Waduh, kesian, pohon pisang mending ditanam, disiram sampai tumbuh pohon pisang ya kan, ada buahnya enak dimakan. Iya. Tuh, mungkin dia latihan tinju nih kan? Latihan tinju nih guys. Kenapa enggak disak ya kan? Iya.
Untung kalau pohon pisangnya milik mereka sendiri kan. Kalau punya orang, Kita lihat dulu, makanya kita lihat dulu nih pemiliknya kan, karena ada kebun juga di sini guys, baik sekali pohon pisang ya kan. Kayak gini terus caranya pohon pisang bisa punah ini. Iya, bisa habis dong. Bisa habis ini. Bisa nggak ada yang jual pisang nanti. Waduh, nggak ada lagi pisang goreng ini nanti. Nggak susah cari pisang. Tuh kita lihat nih guys, dia persiapan ini. Temannya ngepi jauh. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Gitu ya. Wah, dia ngevlog gitu kan. Wush, kenapa dia kayak gitu? Woi, woi, holy shit, yes. Wow, wah, dikeroyok paling bisa guys, dikeroyok guys. Wah, asli dikeroyok. Bisa deh muka orang itu bonyok tuh. Wah, sampe muka orang bonyok deh men. Wah, aduh guys, dikeroyok guys. Pantas tadi kita lihat pohon pisang banyak yang tumbang ya kan, ternyata ini pelakunya ya kan. Waduh, mungkin aja dia numbangkan pohon pisang udah berbuah, tapi nggak mungkin sih, itu masih agak-agak ini sih, agak gitu. Ice, tuh yang itu masih itu. Dia ada tuh sama yang besar itu. Pakai sistem tuh guys. Oke. Oh, gantian yang ngampidoin tuh, yang baju hitam lagi guys ya, yang kurus badan itu ya. Kita lihat nih. Ngapain dia tuh? Betapa dia. Salam dari Binjai. Ngapain nih guys ya? Dia bilang jangan kenceng kayaknya. Smack-nya. Gila guys. Salam dari Binjai. Drone kita ketahuan coy. Wih, kasih fuck lagi tuh. Udah kasih gini guys. Dilempar guys. Kita keluar aja gak? Kita samperin guys. Kita pastikan guys ya. Kita samperin ya. Cepet. Ada lagi orang ya? Mana sudah orang kok? Wah, hancur pisang orang ini. Hancur. Sudah pisangnya segini aja, dihancur pulang. Lewat situ, lewat sana. Sana kayaknya dia kabur tuh. Itu. Iya nih, bekas dia. Aduh, kacau. Kabur dia guys. Enak sih tadi kita terus pantau pakai drone sih. Iya. Kemana dia kaburnya kan? Tuh. Mana? Di mana? Cepet, tarik. Mana sih? Jauh sudah. Arah ke bukit tuh lupain. Gimana kejar kah? Sup. Kejar kah? Jauh banget ya. Itu dia di yang masuk ke hutan bukit itu loh. Tuh ada lihat kan? Dia arah ke sana tadi. Mana? Arah ke sana. Sudah jauh cuy. Kejar kah? Gua usah pek aja. Kelihatan enggak di sana pengen coba sorot, Pak? Kacau. Tuh. Coba zoom. Dekatin aja, Pak. Itu arah ke sana dia tuh. Yang ada hutan tuh, sananya sebelum bukit itu. Selalu lebih ada orang lagi kali. Hah, enggak. Itu tadi aku lihat di sana kok. Ini bekas jalanan nih dia nih. Langsung pulang aja sudah. Hancur tanaman orang nih. Pohon pisang semuanya. Iya. Aduh. Jauh.
Panas lagi. Itu aja Ben, tangkap Ben, tangkap Ben. Itu. Itu Ben, itu Ben. Itu yang gendut tadi itu Ben. Wah. Salam dari Binjai. Ya bang, kita lihat dulu bang ya. Ini pelaku pemusnahan pohon pisang bang ya. Kita coba dulu bisa bang ya. Tunggu nggak dapat duit aku. Udah. Tak. Aku kan nggak dulu buka apa tak. Salam dari Binjai.